Sebelum jalan, seperti biasa, aku pakai parfum dari User Fragrance. Parfum favorit aku, yang tahan lama wanginya. Parfum refill import Eropa ini memakai bahan yang berkualitas. Bahannya langsung diimport loh dari luar negeri. Banyak banget pilihan aroma parfumnya. Bisa langsung cek di Instagram User Fragrance ya. Hari ini aku akan datang ke acara soft launching The Premier Hills and Tour Project Clubhouse di perumahan Mediterania Samarinda. Nah, ini ya yang aku dapat undangannya, aku sematkan. Nah, langsung aja ya kita ke sana, ikutin terus. Nah, akhirnya sudah sampai di perumahan Mediterania Samarinda. Nah, ini gerbangnya untuk pintu masuknya. Nah, kita diperiksa dulu sebelum masuk karena di sini penjagaannya sangat ketat, nggak sembarang orang. Ya, kita diperiksa dulu ya. Ini di mana, Pak? Clubhouse, clubhouse. Di mana, Pak? Poros jalan aja. Terus? Yang sebelah kanan ya. Di sana? Enggak, ada di kan sebelah kanan. Pokoknya di poros jalan aja. Lurus aja, ikutin jalan. Nanti ya, ada tulisannya kok, nanti clubhouse gitu. Iya. Tulisannya kok. Oke, oke, siap, makasih. Ini mewah ini. Nah, ini Kak Ria, marketing dari perumahan Mediterania Samarinda. Nah, nanti dia akan menjelaskan tipe-tipe rumah apa aja yang ada di perumahan Mediterania Samarinda dan fasilitas apa aja yang akan kita dapatkan jika membeli rumah di sini. Nah, ikutin terus ya.
Nah, ini kita lagi disuguhkan makanan. Nah, ini kita lagi santai sambil ngobrol sama Kak Ria sebelum nanti keliling di clubhouse, dan nanti juga kita langsung lihat rumah unitnya. Untuk acara soft launching di Mediterania ini cukup rame ya orang yang datang. Dan ini gedung dari fasilitas Mediterania di clubhouse yang mau bikin acara gitu. Nah, ini cocok banget ya, gedungnya sangat besar. Pokoknya bagus banget untuk fasilitas di perumahan Mediterania. Nah, ini lanjut kita lihat miniatur rumah, tipe rumah Mediterania Samarinda, sangat modern dan mewah. Kita mau keliling dulu di clubhouse. Nah, ini kita lanjut di studio bioskopnya di clubhouse ya. Nah, ini bagus banget tuh, ruangannya besar banget. Ini fasilitas yang ada di dalam clubhouse. Thank you.
kita lanjut di tempat gym atau tempat olahraga. Nah, ini di dalam clubhouse ada fasilitas untuk olahraga dan sudah tersedia alatnya. Nah, ini ada musola kecil, nanti akan dibuat musola kecil gitu. Nah, di sini tempatnya besar banget ya untuk olahraga. Memang khusus untuk yang tinggal di perumahan Mediterania. Nah, ini alatnya banyak banget, sangat lengkap. Jadi, jika sudah tinggal di perumahan Mediterania ini, nah, fasilitas di gedung clubhouse ini sangat lengkap untuk acara, nonton bioskop, dan olahraga. Jadi, nggak repot-repot lagi jalan jauh. Dan aku nggak sempat ya untuk nunjukin kolam renangnya. Nah, ini fasilitas yang di dalam clubhouse aku liatin seperti ini. Gedungnya sangat besar. Pokoknya bagus banget untuk kalian yang nggak suka terlalu jauh keluarnya. Nah, di sini sudah ada fasilitas yang disediakan oleh Mediterania Samarinda. Nah, ini aku lanjut mau lihat unit rumahnya. Nah, untuk tipenya nanti akan ada di video aku selanjutnya. Yang penasaran, ikutin terus vlog aku ini biar kalian tahu apa aja tipe rumah yang ada di perumahan Mediterania ini. Nah, itu akan ada di vlog aku selanjutnya ya. Oke, ikutin terus.